Selamat sore teman-teman. Kali ini Mama Dwi masak serundeng daging. Ini ya teman-teman bumbunya. Dikasih garam tambahannya sama penyedap sedikit saja. Kita masukkan kelapa yang sudah disangrai. Tadi bumbunya sudah saya tumbuk, lalu saya sangrai sebentar, dikasih kuah, diungkep sebentar dagingnya, lalu kita masukkan kelapanya yang sudah disangrai. Bumbunya dijelaskan deh tadi apa aja itu. Bumbunya brambang, bawang merah, bawang putih, serai, daun jeruk, dan juga ketumbar, asam jawa. Untuk ukuran segitu bawang putihnya seberapa deh? Bawang putihnya satu bungkul saja. Satu bungkul. Untuk bawang merahnya? Bawang merahnya terserah seleranya sendiri-sendiri. Secukupnya ya. Iya. Ada gula merah, ini serai tadi. Iya. Serai, daun jeruk, sama ini apa yang dibungkusan ini? Jahe itu apa ya? Asam. Asam, sama ketumbar. Disangrai sampai kering, saudara. Konco-konco masak. Konco-konco nembak gendut. Isinya ini ora patek jelas. Yes, purun semua aja. Yuk, memang tutorialnya kurang sip. Kurang dari awal mendadak pengen ngerekam, memang pengen membagikan ke saudara-saudara, memang. Yes, bumbunya yes ini saudara. Enak, tapi ya secukupnya lah. Tapi untuk kelengkapannya ya untuk selera masing-masing. Untuk bawang putih satu bungkul, untuk bawang merah sekitar ya 10 bijian lah. Kalau untuk gula merah, kalau yang suka agak manis ya bisa ditambahin. Tambahi agak banyak ya enggak apa-apa. Serainya sedikit saja enggak apa-apa. Dua tuas atau satu enggak apa-apa. Asamnya untuk lengkap saja, dan tumbar. Nah tadi semua ditumbuk, digongsol, dimasukkan ke daging sama kuahnya tadi. Di lain tempat tadi ada apa itu? Tempat sangrai. Sangrai kelapa. Kelapanya disangrai dulu. Kalau sudah agak kering, kita masukkan jadi satu sama bahan yang lainnya tadi, sama dagingnya. Kulek ya wis pokoknya. Kulek. Ini sementara apinya memang sedang. Saya kita pakai sedang ya saudara, memang besar. Kulek wis agak kering ya dikecilkan. Yes. Semoga bermanfaat bagi kita semua untuk menambah-nambah ilmu sedikit lah ya, saling berbagi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.